Unknown Memory menceritakan dunia yang dipenuhi penyirip-penyirip berusia berabad-abad tahun yang memiliki kekuatan yang cukup besar untuk membawa malapetaka. Oscar, putra mahkota kerajaan Farsas yang berkuasa, dikutuk saat masih kecil agar tidak pernah menjadi ayah dari ahli waris. Berharap untuk mematahkan sihirnya, dia mencari Tinasa, penyihir terkuat di benua itu. Untuk menemuinya, dia memanjat menaranya, karena dia dikatakan dapat mengabulkan keinginan siapapun yang berhasil melakukannya. Namun ketika dia sampai di puncak, dia malah meminta agar Tinasa menjadi pengantinnya. Penayangannya akan dijadwalkan pada bulan April 2024 mendatang. Mouka Koko no Ratoushi Season 3 memasuki Double Seven Arts, di mana ceritanya sendiri akan berfokus pada Tatsuya dan Miyuki Shiba dan sudah menginjak kelas 2, di mana berkat prestasi yang dimiliki oleh Tatsuya telah membentuk sebuah program kurikulum baru bernama Magical Engineering Course atau program rekayasa magic, dan posisinya sebagai wakil presiden dewan murid. Tatsuya yakin tahun kedua di sekolah magic tersebut akan menyenangkan. Namun semua berubah saat murid kembar kelas 1 yang berasal dari keluarga elit Saikusa, yaitu Kasumi Saikusa dan Mayumi Saikusa, merusak kehidupan dari Tatsuya dan Miyuki. Dijadwalkan tayang April 2024. DBG Euphonium Season 3 dijadwalkan pada April 2024. Serial anime mendatang ini ceritanya berpusat pada Omae Komiko yang meninggalkan musik setelah mengalami pengalaman buruk selama kompetisi band musik nasional. Namun setelah masuk sekolah menengah dan bertemu orang-orang baru, dia kembali tertarik pada musik. Musim ketiga akan mengatasi tahun ketiga Komiko di sekolah menengah, di mana bandnya akan kembali fokus pada tingkat nasional. Soushimin Series diadaptasi dari seri novel Honobu Yonezawa, autor Yoka. Anime ini berkisah mengenai Toguro Kobato dan Yukio Sanai yang ingin melihatkan masa-masa SMA-nya dengan biasa-biasa saja. Namun rupanya mereka seringkali terlibat dalam berbagai misteri dan masalah yang datang bertubi-tubi. Animenya sendiri akan mengadaptasi kisah pertama dan keduanya, yakni Sunki Gente Chiko Tarjigen dan Kaki Gente Tropika Parkway Jigen. Anime ini jadwalkan tayang Juli 2024. Kasayaku Yoniko wa Otau menceritakan tentang seorang siswa baru yang memasuki hari pertama masuk sekolah bernama Himari Kino. Sekolahnya mengadakan pentas musik untuk penyambutan siswa baru. Himari Kino melihat performa band bernama SS Girls dan mengagumi salah satu personal bandnya bernama Asanagi yang merupakan vokalis gitar. Dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, atau dikenal sebagai sebutan Love at the First Sight. Anime ini akan tayang April 2024.